kita mau merescue kucing. Nah, kucingnya itu ada di sana. Nah, itu titik hitam itu kucingnya. Yuk, dia nggak bisa jalan, terus kepalanya berdarah. Ini kita undangkan dokter untuk membius karena dia tuh liar banget. Apa ya, kalau dipegang dia gitu, kayak mau gigit. Nunjukkan giginya. Kalau nunjukkan lidahnya kan beda lagi kan. Ngono kan gak wedi, lek wedi dia gigit. Nih, dokter udah datang. Nyiapin peluru bius. Nah, ini kucingnya wis dibius, sekarang tidur, kita ambil. Tuh, lho, tangannya enek senari lho. Enek senari iki tekat tangannya. Borok itu ditembak apa diapain ini ya? Iya, kayaknya cantol ini ya. Yuk, dieksekusi. Ya, tak bawanya ke klinik. Oke. Ini kepalanya, lihat kepalanya tuh. Waduh, bolong dok ya. Oh, enggak ding. Ininya bekas luka lama di sini. Bekas lama itu. Yang parah di sini. Ini loh. Nah, ini. Apa ini ya? Mesti ditembak ya? Kayaknya dia kalau enggak ditembak atau kecantol ya. Mesti bedah ini nanti besok di itu. Oke, wes. Baiklah. Ya. Ye, dapat. Gendong yuk. Berat dok ya? Berapa kilo? Ini paling beratnya sekitar 3 kilo ini. 3 kilo. Mantap weh. Tim rescue, tim penyelamat kucing. Dadah. Ini yang biasanya numpang makan di tempatku. Kebetulan terus kepalanya kok berdarah terus pincang, aku bingung ini apa, makanya tak datangkan dokter Lita ditulung. Terus ini nanti besok lek tindakan aku kesana dok ya. Boleh ya pak ya. Boleh. Ini ya apa, anti muntah dan sebagainya. Oke, besok siang aku tindakan aku datang sama. Ini dikasih obat anti muntah dok ya? Iya. Karena dia habis makan tadi sore sebelum gelap dia makan. Takutnya tersedak muntah pak bu dok ya? Iya, takut tersedak. Terus juga ini untuk mengurangi mual. Iya. Tak dulu tangan ini dek. Kita sudah lumayan lama ya. Lumayan luka lama itu. Bengkak tapi nggak sembuh-sembuh deh sampai abuh kayak gini. Tapi kalau itu dicepet kemungkinan sakit bisa pulih ya dok ya? Bisa pulih ini, cuma luka kecil sebetulnya. Oke, tapi nganu apa sangat signifikan lah. Karena ini kan tangan dia buat berburu kan? Iya, jadi dia pincang jalannya. Oh, pincang nggak kan? Iso di sini burung apa makanannya burung liar dia? Oh, makan burung liar ya dia. Tapi ini yang jelek ini ya. Apa itu? Apa? Dalam? Ceklong ini. Berarti tengkoraknya penjut. Mudah-mudahan kok tengkorak nggak apa-apa ya. Bisa ketabrak atau kepukulin. Tapi kalau ngeliat gini sepertinya dia dipukul orang. Sobek ini. Iya. Tapi nggak bisa dijahit. Jadi gini kita cuma ngobatin aja. Sama dikasih. Kasih antibiotik apa? Ya wes. Sekarang kasih antibiotik dulu aja. Ya oke, ini adalah suntikan antibiotik. Ya, kasih antibiotik. Tadi penenang muntah ini tinggi antibiotik. Ini dia dibius tapi masih melek. Enggak berdaya deh. Napa iki? Anu bulune copot. Tapi badannya gemuk ya. Badannya gemuk. Ya foto-fotoe aja di syuting kok mbok terokne, mbok nggih bius orang ya. Oke. Bahaya iki anak-anak. Dulur-dulur aja ngrekam loh. Ini Dek Pras, aku kesel lagi masamu. Iki gemuk dia. Gemuk. Berapa lagi nih? 5 menit? 2 menit, 3 menit. Ini bisa meleknya. Enggak lama. Lama. Tunggu vitaminnya. Nanti tak kasih vitamin dia itu. Ini soalnya
dia kan belum pernah dibius ini, jadi itu lama. Jadi memang agak lama. Persiapan operasi tangan kucing kena kail lah, iku lho melek meringis-meringis iku. Iya meong. Bus. Iya. Ngeong-ngeong tapi meringis ketakutan dia. Habis ini dibius kemudian masuk meja operasi. Wes. Ini luka di kepalanya wes mulai kering. Habis ini kita akan nyabut kail yang ada di kaki kanan depan. Oke. Okay. Ini adalah tulup yang dipakai tadi malam untuk nulup panther. Jenenge panther ya. Nah. Set. Ini proses pembiusan karena dia liar. Mbok demek ngamuk. Enggak apa-apa. Ben sembuh ya. Tunggu beberapa menit. 3 menit paling dong ya. 3 menit dia akan ngantuk. Nah, ini masih belum ngantuk. Push. Push. Nah, binatang lek semojok ngono kuwi takut pasti gigit. Ngantuk, ngantuk dan ngantuk. Semakin ngantuk, mata Anda kan semakin berat. Nah, iki kelihatan lukanya, coba di zoom dot. Itu ada pancingnya ning kono, kita mau bedah sekarang. Sama dibedah sama dokter Lita. Dokter ya? Hai dokter. Halo. Ben omku kayak ngerti. Operasinya kailnya ternyata belum ketemu, tapi mau tak ronsen memastikan kailnya hilang apa enggak. Lek hilang ya wis apik, lek belum nanti nunggu sembuh terus kita dioperasi meneh. Ini kita mau OTW Sidoarjo, kita mau ronsen kaki kanan sebelah depan untuk memastikan tadi senarnya udah dicabut tapi kailnya belum ketemu. Nah, ini kita ronsen ben ketemu di mana letak sesungguhnya. Oke. Ini hasil ronsen dari kucing panther. Kita lihat di ini kaki kanan ya, yang kita tandai huruf R ini. Ternyata tidak ada sisa kait yang tertinggal. Enggak ada logam. Tidak ada logam di kaki kanan. Di kaki kanan. Ya.
Terus berarti bersih, aman. Sudah aman, kita tinggal tunggu pemulihan dia. Apakah bisa jalan apa enggak? Oke, nanti kita cari solusi lagi. Thank you, dadah, dadah dok. Dadah. Dadah. Dadah, dadah, dadah. Guys, subscribe channel YouTube-ku karena subreng itu enggak bayar. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng biar enggak kelewatan videoku selanjutnya. Thank you.